Halo, selamat datang kembali di Rob Strick Channel. Di tangan saya ada sebuah gitar SKU SEST 600. Yuk kita bahas. Oke, SKU ini adalah sebuah gitar dari China yang cukup mengagumkan ternyata setelah saya pegang langsung. Apa aja kelebihannya? Yuk kita bahas dulu dari materialnya. Bodinya menggunakan kayu basswood. My all-time favorite wood for body. Kemudian necknya adalah roasted maple. Roasted maple neck. Kemudian fingerboardnya juga maple. Kemudian hardware-nya ini ada standard diecast tuner dari SKU juga. Jadi ada logo SKU-nya. Nice. Kemudian nut-nya 42 mm. Kemudian ada 2 string 3 untuk senar 1-2 dan 3-4. Oke, kemudian yang mengagumkan adalah fretnya. Fretnya di sini ada 22 dan pengerjaannya untuk gitar di range ini, nanti saya sebutkan harganya di belakang. Ini fretworknya terbaik sih menurut saya. Jadi benar-benar smooth dan ya enak banget. Nah, kemudian tremolonya ada synchronized tremolo yang berfungsi hanya down saja. Tapi ini agak keras ya. Mungkin kalau teman-teman mau upgrade, bisa lah cari yang lebih oke lagi tremolonya. Oke. Kemudian kita lihat ke elektroniknya. Di sini ada pickup Earthquake HSS SKU pickup. Di mana pickup bridge-nya humbucker yang puff. Kemudian ada volume, tone, dan 5 flavor switch. Tone yang tengah ini untuk posisi 1 dan 2. Sedangkan posisi 3 dan 4 tone-nya menggunakan yang bawah. Nah, untuk posisi bridge pickup, tone-nya tidak berfungsi. Dan jangan lupa, di sini untuk bridge pickup-nya masih ada fitur coil tap. Oke, kita langsung sound check aja. Start dari clean. Oh ya, sebagai info, saya hanya menggunakan gitar ini, kemudian kabel MXR, dan langsung ke Marshall MG50 DFX. Yuk, kita start dari sound clean.
Nice. Sound clean-nya sesuai harapan saya. Twankey-nya dapat dan ya standar clean yang enak lah. Dan yang saya suka adalah output dari kedua pickup ini, bridge, humbucker, dan single coil neck-nya ini tidak terlalu jomplang. Jadi ya cukup balance lah. Hanya saja memang pada saat coil tap, pickup bridge-nya jadi kecil banget. Oke, sekarang kita coba sound crunch-nya dulu. Di sini saya masih menggunakan Marshall ya. Jadi kita pindah ke channel distortion dulu. Gain-nya saya kecilin dulu. Ini gain-nya saya cuma pakai arah jam 7 kayaknya. Kecil banget. Ya. Oh my god, I'm in love with the crunch sound. Crunch-nya enak banget. Jadi gitar ini sudah bisa menghasilkan sound crunch yang oke banget. Yuk kita coba di sound distortion. Saya langsung naikin gain-nya aja kali ya. Oke, saya pakai saya pakai gain-nya arah jam 3. Jadi nggak gede-gede amat ya, kira-kira 75% dari kemampuannya ampli ini. Let's try. We'll be right back.
sesuai dugaan saya, gitar ini diperuntukkan untuk musik sampai blues rock lah, sampai musik rock. Jadi nggak sampai metal ya. Jadi kalau sudah metal udah agak kedodoran. Kecuali mungkin main neoklasikal ala-ala Yngwie gitu masih oke. Tapi ya sesuai bentuknya, Strat, kemudian HSS, benar-benar sesuai kodratnya deh. Jadi untuk sebuah gitar dengan harga 2,9 jutaan, nah, apakah ini recommended? Jadi sangat-sangat recommended. Kenapa? Ya, secara model ini bisa masuk ke segala musik ya. Kemudian fretnya ada 22, bolt-on, humbucker single-single. Ya, cukup lah untuk kebutuhan dasar untuk sound clean, crunch, distortion. Masih dapat banget. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari pilihan gitar baru, nah, SKU SEST-600 ini bisa jadi pilihan. Sangat bisa jadi pilihan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.